Sempat mengalami keguguran, Aming dan Evelyn terus bersemangat memiliki momongan. Bahkan di awal tahun 2017 nanti, keduanya berencana mengikuti program bayi kembar. Kayaknya pengen ya. Pengen sih, tapi kalau misalnya nggak dikasih kembar pun nggak apa-apa. Satu aja udah alhamdulillah banget gitu. Nggak, kita prinsipnya kalau punya anak, pengennya satu dulu, anaknya sejahtera, ada uang cukup untuk anak berikutnya baru kita bikin. Pokoknya satu dulu sejahtera, satu dulu makmur, tercukupi baru mungkin kita bakal rencana untuk punya having baby yang kedua, ketiga, keempat kan tergantung rezekinya, nggak mau bikin anak susah itu aja. Ya mah waktunya panjang, gue bentar lagi 40, jadi guanya sih, guanya harus agak sprint dalam pengertian, ya kalau gue terlalu tua nanti anaknya gimana, makanya gue sekarang banyak nabung sih, nabung ke apa-apa, yang penting nanti pas gue udah terlalu tua untuk nggak jadi produktif, yang penting aja tabungan aman, serasa secure itu.